بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده dan ketika dia telah cukup dewasa, atainahu kamu berikan kepadanya hukman kekuasaan, wa ilman dan ilmu, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Warawadadhu dan menggodalah allati perempuan huwa yang dia Yusuf fi baitiha, tinggal di rumahnya perempuan tersebut, an nafsihi kepada dirinya Yusuf, wa ghallaqatil abwab dan perempuan tadi menutup pintu-pintu. Wa qalat dan dia berkata, haitalak marilah mendekat kepadaku. Qala Yusuf berkata, Nabi Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi, sungguh Tuanku Aziz, ahsana mathwaya, telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihu dhalimun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Walaqad hammad bihi wa hamma biha, walaqad hammad bihi dan sungguh perempuan itu telah berkehendak bihi dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha dan berkehendak, dan Nabi Yusuf berkehendak biha dengannya, laula sekiranya dia tidak, laula ar-ra'a sekiranya dia tidak melihat, burhana rabbih, tanda-tanda dari Tuhannya. Qadharika demikianlah, linasrifa kami palingkan anhu darinya, as-su'a keburukan, wal fahsya dan kekejian, innahu sesungguhnya Nabi Allah Yusuf, min ibadina al-mukhlasin, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi sudah menjadi fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu bagaimana? Fitrahnya manusia itu mencintai yang namanya keindahan. Para ulama mengatakan kenapa manusia itu mencintai keindahan? Karena di alam arwah dulu manusia ini sempat pernah mendengar firman Allah secara langsung. Allah berfirman kepada kita semua ini, alastu bi rabbikum, wahai hamba-hambaku, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, mereka mengatakan, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Karena Allah itu maha indah, maka mendengar firman-Nya yang sangat indah tadi sekali saja langsung menjadikan arwah manusia itu terpengaruh, masuk, meresap, menjadi fitrah, menjadi tabiat semua manusia. Mereka itu mencintai yang namanya keindahan. Ini fitrah yang normal. Dan Allah letakkan keindahan itu tempatnya bermacam-macam. Ada yang Allah letakkan keindahan itu tempatnya dalam akhlak. Walaupun mungkin mukanya tidak tampan, mungkin juga pinter juga tidak, alim apalagi, tetapi kalau dia ini berakhlak dengan akhlak yang indah, maka nanti akan ada daya tarik yang tersendiri sehingga orang-orang itu datang ke dia, ngerumun dia, malah jadikan dia kiai besar, sedangkan teman-teman yang alim malah gak laku. Karena harganya akhlak tadi. Akhlak itu satu titik keindahan tersendiri. Allah letakkan daya tarik juga keindahan dalam zikir. La yasqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ahli zikir itu, yang mendekat kepada mereka, baru dekat saja hati itu langsung tenang, walaupun dia enggak zikir. Maka kalau kita merasakan dengan hati yang jernih,
ini masjid bagian kanan dengan bagian kiri rasanya beda. Terasa apa enggak? Karena bagian kanan itu lebih dekat dengan orang-orang suluk. Kalau yang kanan orang-orang ngantuk. Sehingga kalaupun orang itu datang dengan 1000 masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, datang itu tidur samping tempat suluk, hilang semua masalah. Tapi datang masalah baru, tangkap keamanan. Ini karena zikir itu sudah punya daya tarik yang tersendiri. Begitu pula ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina util ilma darajat. Orang itu kalau punya ilmu, Allah beri magnet dalam diri dia. Sehingga kalau orang itu betul-betul ilmunya itu pas benar nyarinya sesuai dengan perintah Allah dan yang lain sebagainya. Oh, magnetnya itu Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Seperti yang Allah berikan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu kalau beliau ngaji, beliau tutup selesai pelajaran itu murid gak mau pergi. Karena saking nikmatnya ngelihat beliau itu gak mau pergi. Sampai santri-santrinya kalau malam itu banyak yang gak bisa tidur karena pengen jumpa dengan gurunya ketika pagi hari, saking kangennya ditinggal semalam doang. Ini namanya magnet dari ilmu. Ada magnet dari kepiawaian bicara, inna minal bayani la sikhr. Kepiawaian dari bicara, suara, lantunan, itu juga keindahan. Wajah itu juga keindahan. Maka Syekh Hasan Al-Basri itu orangnya paling pintar bicara, paling pintar bayan, mukanya juga ganteng juga. Sehingga kalau beliau sudah mulai bayan, perempuan-perempuan yang melihat itu belum waktunya head, langsung head mendadak. Itu maknanya bagaimana? Ada daya tarik tersendiri dalam sihir, dalam menjelaskan. Dalam wajahnya itu ada sihir tersendiri. Suara orang-orang yang suaranya enak-enak, lantunan Qur'annya enak, ada sihir tersendiri. Lah kalau orang menggabungkan semua itu kira-kira bagaimana? Suaranya baik, mukanya paling tampan seluruh dunia, ilmunya paling tinggi seorang nabi, seorang rasul. Di dalam dalam tubuhnya ada darahnya para nabi dan dia sendiri itu nabi dan akhlaknya paling sempurna. Kira-kira yang melihat gimana? Seperti ini analisanya. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam itu punya rupa yang sangat indah. Beliau itu wajahnya kal badar. Wajahnya itu seperti rembulan. Dalam segi apa? Dalam berbagai segi. Wajahnya itu terang dan terangnya itu tidak menyakitkan mata. Berbeda dengan terangnya matahari. Matahari itu terang, tapi kalau dilihat itu sakit matanya. Tapi kalau bulan itu dilihat sekali, dua kali, tiga kali makin nikmat, makin indah. Apalagi pas tanggal 15 melihatnya sama istrinya lagi. Masya Allah. Mungkin. Nabi Yusuf itu punya kulit mirip dengan kulitnya Sayyidah Sarah. Kulitnya itu jernih sekali. Sehingga kalau beliau itu makan hijau-hijauan, ketika sampai di tenggorokan tadi, di lehernya mirip dengan ada benang yang hijau berada dalam mutiara yang warna putih. Jadi masuknya sayur itu ke leher itu, pecel itu sampai tampak dari luar itu gimana masuknya dalam lehernya tadi. Wajahnya itu mirip ukiran. Kalau orang itu walaupun seganteng apapun ada enggak seimbangnya, ada panjang sebelah gitu. Nabi Yusuf itu seperti ukiran. Khaliqta mubarra'an min kulli aibin. Mirip ukiran tadi. Aromanya wangi sampai kalau beliau lewat satu lorong itu enggak tahu berapa minggu belum hilang itu wanginya. Suaranya sangat merdu betul. Orang kalau dengar Nabi Yusuf itu berbicara, dengar Nabi Yusuf itu melantunkan apa waktu itu belum tahu, itu sampai terniang-niang kadang-kadang sehari nggak bisa tidur. Kayak apa orangnya itu? Dan begini, sekarang begini, orang lihat sekarang kita aja,
Kita melihat orang yang sangat istimewa, sangat cantik atau sangat tampan. Melihat sekali itu tidak bisa dihapus dari memori sampai 10 tahun. Orang-orang yang matanya jelalatan. Maka memori dia itu masih terputar. Ini adalah orang yang saya lihat tahun 2004 itu masih kelihatan, masih ingat. Walaupun sekarang sudah punya anak 5. Lah Nabi Yusuf itu ngelihat sekali orang motong tangan gak sengaja. Motong tangan gak terasa. Bagaimana orang yang tinggal serumah dengan Nabi Yusuf? Kira-kira kita bisa membayangkan gimana hatinya itu, lelehnya itu kayak apa. Yang gak pernah lihat tuh lihat sekali aja loh. Tangannya dipotong tuh gak terasa. Gimana kalau ngelihat pagi ngelihat Nabi Yusuf, siangnya lihat Nabi Yusuf, malamnya ada kita nggak gila itu udah lumayan. Saking istimewanya Nabi Allah Yusuf. Dan Nabi Yusuf tuh makin besar tuh makin menawan, makin menawan, makin menawan. Orang tuh banyak yang awalnya dulu lumayan halus mulus, besar dikit langsung melekeso. Masuk kelas daurah sudah mulai wah sudah tidak menarik lagi. Nah Nabi Yusuf itu makin hari makin menawan, makin menawan, makin menawan. Melihat tadi pagi dengan yang siang itu sudah berubah. Tambah tampan. Dan kalau orang itu tampan terus jual murah. Ada orang-orang yang tampan yang jual murah. Hari-hari bikin foto selfie, masukkan di story-nya. Ini tampan tapi murahan. Tapi kalau Nabi Yusuf tampan tapi mahal. Itu lebih membuat orang tuh kelepek-kelepek. Kalau tampan geleman murahan itu ya bagus juga teman ya, kurang menarik. Nabi Yusuf tuh cool betul. Nggak tahu istilah ini ada apa enggak. Syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Jalan itu tundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Orang sudah istimewa tapi soleh sekalian. Maka yang lihat tuh makin gak kuat. Maka Zulaikha yang sebagai ibunya, ibu angkat itu, dia awal masih bisa nahan cintanya. Makin hari makin gila. Hatta kharajaan ikhtiarihi itu. Sampai gak kuat nahan lagi. Ketika Zulaikha sudah gak kuat nahan gimana? Langsung bikin makar. Perempuan itu kalau sudah mulai bikin tipu daya, inna kaida kunna azim. Itu lebih dahsyat daripada syaitan. Karena syaitan Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'if. Syaitan itu lemah. Kalau perempuan azim. Dalam Al-Quran itu inna kaida kunna azim. Masya Allah. Dan tidak disalahkan oleh Allah. Maka Bismillah mengatakan sudah ikrar. Memang perempuan itu punya makar yang setan pun menjadi muridnya. Maka walaupun dia tampaknya laki-laki yang kokoh, hafid kubro, alim, tamatan tahsus hadis, tamatan tahsus ulumul Quran, tahsus semua, tahsus minhat pun, ketika datang tipu daya dari perempuan tadi, blok, Pak Ustadz, tuntun saya berhijrah Pak Ustaz. Langsung ilmunya yang ribuan, ratusan ribu itu langsung hilang semua. Iya saya tuntun kamu sini. Bukan dituntun ke surga, diajak masuk neraka bareng-bareng. Nah, makanya kalau sudah masuk kaidah kunna itu harus hati-hati. Jangan saya sudah kuat Pak. Kasihan mereka itu kalau enggak dididik, Pak. Wah, yang lebih kasihan itu Anda. Maka langsung Zulaikha itu mulai berpikir. Ini saya ini cinta mati dengan Yusuf. Tapi Yusuf itu kok enggak ada responnya atau Yusuf itu. Dicintai kok enggak merasa itu gimana sih dia itu? Itu perkara yang paling menyakitkan itu. Mencintai seseorang tapi yang dicintai enggak merasa. Masya Allah, itu termasuk siksa yang terbesar.
dan mencintai orang yang enggak mencintai kita. Allahu Akbar. Maka dia berpikir, otaknya sudah mulai muter. Sereng. Oh ya. Yusuf itu enggak bisa cinta dengan saya kalau belum pernah melihat saya dengan sempurna. Kalau dia sudah melihat saya, gimana wajah saya yang sebenarnya? Gimana kecantikan saya, indahnya tubuhku? Bodinya itu gimana? Maka Yusuf yang soleh pun pasti akan meleleh hatinya nanti. Tapi sekarang dia gak mau ngelihat saya dengan pandangan yang sempurna. Berarti sekarang makar saya, gimana dia mau ngelihat saya? Caranya bagaimana? Caranya tembok-tembok itu semua dikasih kaca. Tembok rumahnya Zulaikha itu dikasih kaca semua, atapnya kasih kaca dari segala arah itu. Supaya apa? Supaya nanti Yusuf kalau masuk ngelihat mana aja tampak Zulaikhanya. Gimana kalau kira-kira kita seperti itu? Terpaksa rezeki, Pak. Begitu. Maka Nabi Yusuf itu tahu semua dikasih kaca, tetap aja tundukkan pandangan ngelihat jempol kakinya. Allah. Maka Zulaikha mikir lagi, ini anak sudah dikasih kaca tapi enggak peka-peka tuh dia itu. Orang enggak peka itu susah ini. Ya. Dia bilang ke pembantunya, "Pembantuku, sudah sekarang terang-terangan aja. Kamu pasang itu foto saya di tembok itu. Kamu lukis, kamu pasang foto saya sejelas-jelasnya pakai kamera yang pikselnya 3000 piksel. Keluaran terbaru 2022. Sehingga Yusuf akan tahu gimana hakikatnya kecantikan saya ini. Hadiah betul. Gambarnya jangan nanggung-nanggung, kamu gambar saya dengan Nabi, dengan Yusuf itu kamu gambar dalam keadaan rangkulan. Itu dan sebagian tafsir seperti itu. Enggak tahu bagaimana riwayatnya. Akhirnya digambar, dilukis itu foto Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam dengan Zulaikha dalam keadaan rangkulan. Tapi Nabi Yusuf setelah melihat temboknya, langsung tundukkan pandangan. Gak mau melihat lagi. Maka Zulaikha ini udah bingung. Ini cara halus gak faham-faham. Udah, cara kasar aja. Perempuan itu tabiatnya pemalu. Tapi kalau sudah cintanya itu menggelora, hilang semua malunya itu. Dia lebih berani melebihi laki-laki juara UFC. Juara verbal all kalau di sini. Langsung bikin rumah itu didesain pintunya itu lapis 7. Dia langsung menggunakan apa namanya, kamarnya itu diatur, rumahnya seindah mungkin. Dibikin lampunya remang-remang mirip bagaimana masuk rumah itu seperti kamarnya pengantin baru. Belum tahu kan? Maka dia sudah mulai bersolek seindah-indahnya. Dia panggil Nabi Allah Yusuf. Yusuf, sini. Maka Nabi Yusuf itu datang karena yang manggil itu adalah majikannya sendiri, tuannya, ibunya, ibu angkat, kan dianggap jadi anak sendiri. Maka Zulaikha ini langsung ngombali Nabi Yusuf. Hei Yusuf, masya Allah, Hei Yusuf, kamu itu loh ngelihat wajah kamu itu loh masya Allah lagi. Ngelihat wajah kamu itu loh terniang-niang itu gak bisa hilang. Saya susah tidur ngelihat wajah kamu itu. Wakep banget, kamu itu tampan sekali. Ketika dikumpul Nabi Yusuf mengatakan apa? Hadalladhi sawarani rabbi. Ini cuma titipan dari Allah. Yang ganteng itu bukan saya, ini titipan dari Allah. Kalau orang punya mobil Lamborghini atau titipan apa bisa bergaya? Orang yang dipuji dadanya bisa maju 2 cm, 3 cm, 1 meter itu karena dia merasa itu punya dia. Kalau merasa punya Allah, kamu tuh hafid alim. Ini yang menciptakan Allah, hanya titipan. Bagaimana dia bisa sombong? Maka Zulaikha itu sudah enggak betah.
Maka dia mengatakan, Yusuf, Yusuf, saya minta pada kamu satu saja. Minta apa wahai Tuhanku? Kamu lihat saya sekali, tapi ngelihatnya sempurna. Tatap saya sekali, tek. Itu permintaan saya. Karena kalau sudah ditatap, nanti dari mata itu akan jatuh ke dalam hati. Katanya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, wahai Zulaikha, saya khawatir melihat kamu itu, khawatir apa? Saya takut nanti mata saya pada hari kiamat buta. Digombal enggak bisa, suruh ngelihat enggak mau, langsung sudah. Wa ghallaqatil abwab. Cara paling kasar nih, pintu dikunci semua langsung. Setelah pintu dikunci semua, dia mengatakan, hai talak, wahai Yusuf, mari kesini, kesini. Diriku sudah saya serahkan, saya hibahkan semua pada kamu. Ini adalah suasana sangat genting betul ini. Kenapa sangat genting? Karena potensi maksiat datang dari segala arah. Dalam rumah hanya berdua. Sepi, enggak ada yang tahu. Yang menggoda termasuk orang paling cantik seluruh dunia. Yang menggoda itu tuannya sendiri yang sangat sulit orang untuk menolaknya. Yang menggoda itu orang yang sudah cinta mati dengan dia. Dan suasana sangat mendukung. Kira-kira bagaimana? Darurat pak, gak apa-apa. Ini kan terpaksa, gak ada hukumnya. Apalagi dipaksa, ya gak apa-apa. Begitu. Maka ketika suasana Zulaikha memanggil, hai talak itu, Nabi itu bergetar. Langsung keluar dari tangannya itu tulisan, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Kaget, belum melihat ke tembok itu, tertulis di tembok itu, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Belum melihat ke atas, turun malaikat Jibril mengatakan, al ismu fi diwan siddiqin wal fi'lu fi'lul fasiqin. Namamu wahai Yusuf sudah tertulis di namanya para nabi, para rasul. Jangan sampai engkau berbuat dengan perbuatannya orang-orang fasik. Beliau menatap ke depan, datang itu ayahnya dan gurunya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wasalam. Langsung mukul dada Nabi Allah Yusuf itu. Tep! Disetrum itu. Langsung imannya makin tinggi. Langsung beliau mengatakan, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihul zalimun. Saya berlindung kepada Allah, Tuhan saya aziz, sudah berbuat baik kepada saya, kenapa saya berkhianat kepada dia, istrinya malah maksiat dengan saya. Innahu la yuflihul zalimun, orang yang zalim sekali-kali tidak akan pernah sukses. Ini kata-kata ini sangat indah. Ma'adallah, saya ini harus menjaga hubungan saya dengan Tuhan saya. Innahu rabbi ahsana mathwai, saya harus menjaga hubungan saya dengan makhluk yang berbuat baik kepada saya. Innahu la yuflihul zalimun, saya harus menjaga diri saya jangan sampai disiksa nanti di akhirat. Menjaga hubungan dengan Allah, dengan makhluknya, dan menjaga dirinya. Ketika potensi maksiat datang dari segala arah, kalau memang orang itu dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, Allah akan selamatkan dia tadi. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau orang itu na'udzubillahi min dzalik, tidak dekat dengan Allah, walaupun potensi ketaatan itu datang dari segala arah, dia tinggal di kampung yang katanya kampung Madinah Al-Munawwarah. Dia tinggal di pondok yang penuh dengan suasana agama. Dia tinggal bersama guru-guru, kiai-kiai kita, wali-wali semua. Teman-teman kita banyak walinya, hafid-hafid, kubro-kubro, hafal minhat, hafal Bukhari.
suasana temboro yang begitu luar biasa, orang amal banyak betul di sini. Potensi jadi wali itu datang dari segala arah. Tapi kalau orang itu buruk, dia akan menyelinap di tengah segala kebaikan tadi, maksiat dengan diam-diam lari kabur ke angkringan. Bagaimana itu? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus bagaimana Pak ikhtiarnya ini? Nabi Yusuf bisa mengatakan seperti itu dalam suasana yang mengerikan betul. Menahan maksiat itu tidak kalah ngerinya dengan jihad fisabilillah. Orang itu kadang-kadang jihad berantem melawan musuh Allah itu ada yang kuat, berani. Tapi nahan maksiat itu tidak semua orang kuat. Amal itu banyak yang kuat. Ngaji semalaman, tahajud semalaman banyak yang kuat. Tapi kalau ketika perpulangan ada yang DM dia, Ustaz, kelas berapa Ustaz? Yang kuat enggak jawab berapa orang? Yang mengatakan ma'adzallah. Ada enggak? Yang ketika mau diajak ngomong dengan yang bukan mahramnya dia mengatakan ma'adzallah, sekarang banyak? Tidak banyak. Maknanya menahan maksiat, menahan diri dari jatuh dari kemaksiatan itu tidak kalah beratnya dengan taat, bahkan itu lebih ring, lebih berat daripada ketaatan, daripada melakukan ketaatan, melakukan amal-amal ketaatan. Lah itu bagaimana Pak? Salah satu caranya itu gimana? Itu kan kisahnya Pak. Lah caranya itu gimana? Banyak. Kata para ulama, salah satunya, nanti ada banyak ini, dicicil dulu, terlalu panjang sampai subuh gak selesai nanti. Salah satunya Nabi Yusuf bisa mengatakan ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yiflihu dhalimun. Ini kenapa seperti itu? Karena Nabi Yusuf itu punya ilmu. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Karena ilmu agama ini adalah salah satu rem yang paling kuat untuk menahan orang dari kemaksiatan. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut dengan Allah itu ulama. Sehingga ilmu agama, fikih, tauhid, tafsir, ulumul Quran, ini adalah ilmu yang paling bisa mengerem orang dari jatuh pada kemaksiatan. Aslinya seperti itu. Maka kita harus merenung. Saya ini sudah mulai lumayan lama saya belajar agama. Sudah lumayan lama, ada yang sudah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Sekarang ilmu yang sudah masuk dalam memori otak saya ini, apakah sudah bisa mengerem diri saya dari kemaksiatan? Dulu sebelum mondok, sama sekali, ketika di rumah masih awam, melihat perempuan biasa saja, bahkan senang, bahkan menikmati melihat-lihat perempuan. Setelah sekarang menjadi hafidz Al-Quran, menjadi orang tahassus, menjadi ustadz, menjadi orang-orang yang kubro, apakah melihat perempuan sudah berubah rasanya menjadi sedih? Astagfirullah. Atau bahkan punya dalil? Ketika melihat perempuan malah melotot. Kenapa melotot? Ini pandangan pertama Pak, enggak dosa. Kedua baru dosa. Maka saya enggak mau kedip, nanti kalau kedip jadi kedua. Berarti ilmunya yang semakin banyak tadi bukan menjauhkan dia dari maksiat, dia mempunyai dalil-dalil yang detail dan tafsir dalam seluruh kemaksiatan dia. Kenapa kamu lihat orang itu? Masya Allah Pak, kasihan itu kalau enggak diselamatkan Pak. Ini namanya apa? Kalimatul haq rida bihil batil. Dulu ketika kita belum alim, sekarang juga belum alim aslinya, mungkin melihat kemaksiatan itu biasa, melihat orang ghaflah biasa, melihat orang buka aurat biasa, dengar musik biasa. Setelah kita menjadi orang yang dikatakan ahli agama tadi, yang dikatakan the best dan juara satu, amal minhat itu, melihat kemaksiatan sedih apa enggak? Apa malah di kantor malah nonton drakor Korea? Berarti maknanya bagaimana? Melihat kemaksiatan bukan sedih,
malah senang dengan kemaksiatan tadi. Berarti maknanya ilmu yang kita pelajari itu belum cukup untuk mengerim. Bukan ilmunya yang salah, berarti ada salah dalam masang remnya. Mungkin niatnya nyari ilmu itu salah. Tidak banyak orang yang tadi ngaji sore ke sini niatnya mencari ilmu karena itu perintah Allah. Berapa persen? Ya, waktunya ngaji, sholat, hanya rutinitas. Mungkin nyarinya ilmu tujuannya salah. Mungkin juga adabnya kepada ilmu tidak benar. Al-Quran yang sangat mulia, firman Allah yang maha tinggi, diletakkan di atas paha, langsung diangkat. Al-Quran sangat mulia, diletakkan di atas paha, megang kitab, digantung di atas dengkul, di bawah dengkulnya. Itu belum parah, ada yang lebih parah lagi. Kitab Bukhari, dalamnya ada komiknya. Ada yang lebih dahsyat lagi. Ngaji Quran, dalamnya ada HP-nya. Allahu Akbar. Tidak datang petir sudah lumayan itu. Mungkin adabnya dengan kitab salah. Atau mungkin adabnya dengan gurunya salah. Maka Imam Nawawi itu takut enggak adab dengan gurunya. Setiap beliau mengaji, sedekah dulu. Setelah sedekah beliau doa, ya Allah, dengan berkahnya sedekah ini, tutupilah aib guru saya depan saya. Ketika orang itu tahu aib gurunya, nanti dia akan meremehkan gurunya. Enggak adab dengan gurunya. Ketika enggak adab dengan gurunya, ilmunya enggak berkah. Sehingga walaupun alim faqih, perbuatannya tidak lebih, hanya seperti tukang becak di pinggir jalan. Maulaya salli wa sallim da'iman abada. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المهدى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تدعينا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين فقهنا في الدين علمنا التأويل علمنا التأويل علمنا التأويل. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فرأى عربيا يطوف بها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عيني لغير جمالكم لا تنظر.
أمانكم.